Sebelum masuk ke videonya, pastikan kalian udah mengklik tombol subscribe dan tombol like-nya atas dukungan kalian terhadap channel gua. Thank you semuanya. Alright guys, selamat datang kembali di game kita 5 mod. Kali ini kita bakal pakai mod bocil ini guys ya. Kalian tahu nggak ini bocil siapa? Jadi ini adalah Lucius, kalau kalian tahu gamenya. Ini adalah anak kecil yang punya kekuatan ya. Jadi anak kecilnya ini tuh punya kekuatan guys ya. Nanti gue bakal kasih lihat kekuatannya apa. Kita lihat dulu di sini ada mobil sama motor. Kita suruh dia naik motor aja ya. Gue pengen lihat gitu, bocil disuruh naik motor gitu kan. Anjay, lihat. Kenapa dia masuk ke dalam mesin, Tong? Hey, Tong, kenapa lu bawa motor kayak gitu? Anjay, lihat kepalanya di bawah mesin. Oke, kita bakal coba ke sini dulu guys ya. Nanti di sana kita bakal cobain kekuatan si bocil ini guys ya. Oke, jadi kita langsung saja ke sana nih pakai motor. Anjay, lihat ya. Awas, Pak, awas. Ini orang-orang pada lihat enggak sih? Oke guys, kita udah sampai di markasnya para geng hijau di sini ya. Jadi di sini kita bakal coba kekuatannya si bocil ini ya. Jadi bocil ini bisa menghipnotis orang, guys. Jadi kita bakal suruh bapak-bapak ini buat mukul geng ini guys ya. Kita lihat ya, apakah bapak-bapak ini bisa ngelawan orang ini bertiga. Kita lihat ya. Ayo pak, sini pak, maaf pak ya, ganggu dulu pak. Oke, kita masukin dulu ke dalam pikirannya kan. Ayo pak, pukul mereka ini pak. Oh, tampol pak, cakep pak. Oke, kita biarin, kita liatin. Ayo pak, tampol pak. Pak, jangan diem pak. Lah kok diem si bapaknya, anjay. Oke, kita coba ini lagi. Lah malah kabur dia, anjay. Jadi kebal dia. Lihat, ditampol kagak mati dia, anjay lah. Coba kita iniin ya. Kita masukin lagi ke dalam pikirannya. Kita tampol orang-orang ini ya. Ayo pak, bapak itu harus bisa nampol ini orang. Cakep, gitu dong. Oke, kita lihat. Kita lihat apakah bapaknya melawan. Ya ampun, jadi kebal dong. Malah kabur. Gue bakal langsung ke markas geng hijaunya. Karena disitu kan banyak tuh temen-temennya tuh geng hijau. Jadi kita bakal suruh salah satu dari temennya buat nampol temennya sendiri guys ya. Oke, kita di mana ya? Gue lupa lagi. Kita ke sini dulu. Nah, ini dia markasnya nih, Jay. Oke, kita belok kanan. Ternyata orang-orang sini tuh pada takut sama geng hijau ya, bener-bener ya. Gue suruh bapak-bapak buat nampol geng A ini cepet. Oke, orang-orang di sini rame deh, guys. Orang di sini rame deh, guys. Ini para pekerja semua nih ya. Kita masukin dulu. Set. Ayo, Pak. Tampol, Pak. Tampol, Pak. Cakep, Pak. Tampol, Pak. Ayo, Pak, kabur, Pak, sini, Pak. Tampol sini, Pak. Mati kalian. Lihat, lihat digebukin ya guys. Lihat digebukin. Kuat lo, jadi kuat lo anjay. Jadi kuat anjay. Pak, ayo pak. Oh nah, begitu dong berantem. Ayo berantem. Woi, ini deh aku suka baku hantam. Lihat guys, mereka berantem guys. Mantap, cakep. Mantap juga, enak juga jadi bocil ini ya. Bisa mempengaruhi orang gitu anjay. Tabok terus pak. Cakep. Oke, kita suruh bapak yang satu ini juga. Kita suruh bapak yang satu ini buat tampol juga. Ayo, Pak. Tampol, Pak. Jangan mau kalah, Pak. Tampol, Pak. Berantem dah lu bertiga situ, anjay. Biarin mereka berantem bertiga, guys. Lihat. Wede, ini dia. Aku suka baku hantam di sini ya. Kita lihat siapa yang bakal menang nih. Mantap. Kayaknya mereka berdua ini kalau udah kita hipnotis, mereka jadi immortal gitu loh, guys. Kagak bisa pingsan gitu kan. Tuh, walaupun udah ditampol-tampol kagak pingsan aja, hebat juga ya. Kita langsung ke tempatnya geng hijau, guys. Karena di situ ada yang pakai senjata gitu kan. Kita pengen lihat gitu kalau kita mempengaruhi orang yang pakai senjata gitu kan. Biar tembak-tembakin nih tuh gengnya. Nah, ini dia nih. Ini dia yang aku suka ini. Aku suka keributan di sini. Oke, kita suruh bapak-bapak ini. Boy, ayo boy, tampol temen lu boy. Cakep boy. Hah? Nih, tampol temen lu nih. Tampol. Iya. Kita lihat. Kita lihat mereka baku hantam, guys. Apakah dia bakal ngulari senjata? Oh, ternyata enggak, coy. Cupu, men. Ya ini aja nih kita pengaruhin nih. Oke, Pak, pinjam dulu senjatanya, Pak. Tembak di temen lu nih. Mampus kau. Hah? Kutembak-tembak kau. Aku titisan dari anak bocil. Mati kau ya. Oke, kita biarin. Kita biarin. Apakah dia bakal nembak temennya? Oh, bener cuy, dia nembak temennya cuy. Lihat, mereka berada. Ya ampun, ada anjing. Ayo lu digigit sama anjing lu. Ayo bantai. Hampir ini mobil nabrak. Oke.
Mereka lagi berantem, guys. Aku suka baku hantam. Lihat, kita hipnotis anjingnya, bisa nggak? Gue pengen hipnotis anjingnya. Oh, bisa, cuy. Lah, kok jadi begini? Kita hipnotis anjingnya ya. Ayo, gigit. Gigit ini. Wah, kita jadi anjing, anjay. Gigit. Wah, mampus kau. Mantap. Mantap, anjay. Kita jadi anjing, lihat. Ya Allah, ditabrak dong. Wah, kurang ajar ini orang ya. Ya ampun. Mati, enggak mati coy. Immortal, tenang. Anjing ini jadi immortal guys ya. Come on, gigit. Cakep, mampus kau ya. Oke, sekarang kita punya anjing lucu di sini ya. Anjay. Set. Nah, ini dia anjingnya nih. Halo, kita bisa lulus-lulus enggak? Enggak bisa ya. Buset deh, ini gedean anjing ini daripada Lucius anjay. Iya gak sih? Kita bisa lulus-lulus gak sih? Gak bisa anjay. Tuh kan udah nih, teman-temannya udah pada modar gitu kan. Kita suruh dia bunuh diri guys. Lihat guys, kita bisa nyuruh dia, kita hipnotis dia buat bunuh diri guys. Lihat guys ya, kita suruh dia bunuh diri. Anjay, bunuh diri dia. Kita ambil senjatanya. Sekarang kita berada di mana nih? No, oke. Okay. Sekarang kita berada di supermarket. Nah, gue penasaran, gue bakal suruh salah satu geng di sini ya buat ngerampok minimarket guys. Oke, nah ini nih, kita suruh dia nih buat ngerampok minimarket nih. Dia ada senjata gak sih? Ayo bang, ada senjata gak bang? Masa gak ada senjata bang? Kok dia gak ada senjata sih anjay? Cupu banget. Ditampol sama temennya anjay. Temennya ada pisau dong. Dia kagak ada senjata. Oh ini geng hijau. Oh dia ada senjata nih. Nah ini dia, kita pengaruhin dulu. Habis itu kita suruh dia ngerampok minimarket guys ya. Gue penasaran sama ini orang nih. Iya ampun, kenapa sih? Ya udah perang sih lu pada situ. Oke, kita bakal suruh babang-babang ini buat ngerampok ya. Ayo bang, sini, kasih semua senjata buru. Eh anjay, kok kabur tukang tokonya? Gue minta duit anjay. Woi, bagi gue duit gak? Mana sih dia? Bagi gue duit. Yaudah kita ambil sendiri dah. Bisa gak ya ambil sendiri? Gue gak tahu nih, ngambil sendiri bisa apa enggak. Kayaknya kagak bisa deh. Kagak bisa coy. Kagak bisa ngambil sendiri weh. Ya udahlah ya, kita kalau kita tembak tetap gak keluar ya. Ya udahlah, gak usah, gak jadi. Ternyata tuh kita gak bisa ngambil sendiri guys. Setahu gue bisa deh. Kenapa sekarang gak bisa ya? Mana babang-babangnya? Udah kabur apa? Udah kabur cuy. Kok gue gak bisa ngambil? Oh bisa nih, take money. Cuman abang-abang tadi tuh gak bisa dia. Ya udahlah ya. Oke, jadi bocil satu ini guys, dia punya kekuatan satu lagi guys. Lihat nih guys ya, mantep banget nih kekuatan ini guys. Lihat guys. Oke, kita kumpulin dulu ini mobil. Come on, mobil-mobil di Los Santos gue kumpulin dulu nih. Lihat guys, emang bocil ini tuh mistis banget ya. Lihat nih, gila dia bisa ngumpulin ini mobil guys. Lihat nih, kita kumpulin, kita buang. Bye-bye mobil-mobil. Widih, lihat mental semua anjay. Gokil. Meledak. Kita kumpulin lagi. Gila ya emang bocil ini tuh kekuatannya emang mantap kali nih. Lihat nih guys, kita kumpulin lagi mobil-mobil yang ada di Los Santos nih ya. Oh orang-orang pun ikut terbang juga guys. Lihat tuh, gua kira mobil doang, ternyata orang-orangnya juga nih. Lihat tuh. Oke, kita kumpulin. Nah, kita terbangin ke langit guys ya. Kok dia nggak ngikut sih? Satu arah doang apa? Oke, satu arah doang guys ya. Oke, terbanglah kalian. Terbang. Bye-bye. Mantap. Lihat tuh. Gokilnya serem banget ya. Gila, ini emang anak setan nih cuy. Entah dari mana ini bocil munculnya ya. Dia bisa terbangin orang dong. Tuh, lihat tuh. Sini. Emang sakti banget ya ini bocil ya. Bocil sakti nih guys. Terbangin lagi. Kumpulin. Kumpulin banyak-banyak mobilnya. Bye-bye. Widih, terbang guys mobil aja. Alright guys, itu dia mod dari bocil Lucius ya. Kalau kalian penasaran sama modnya, kalian bisa download di deskripsi. Gua udah taruh linknya, jadi kalian bisa download aja langsung yang punya GTA, oke? Jadi ini dia mod dari gua, mod dari bocil game Lucius ya.
Oke, mungkin gue akhirin dulu videonya sampai di sini. Nanti gue bakal coba lanjut lagi dan gue bakal cari mod-mod seru lainnya. Dan thank you semuanya bagi kalian yang udah nonton dari tadi. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel gue. Kalau kalian punya pertanyaan atau kalian punya saran, gue mau main mod apa, kalian bisa tulis di kolom komen. Nanti gue bakal cari modnya dan gue bakal mainin. Oke, thank you semua yang udah nonton dari tadi dan sampai jumpa di video berikutnya, guys. Bye bye.